Halo guys, kembali lagi di channel GigiGadgetindo dengan saya Randy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan pastikan sebelum kalian lanjut nonton video ini, cuci tangan terlebih dahulu. Dan nonton video ini di rumah aja ya, supaya pandemik dari corona ini cepat selesai. Amin. Ya, di video kali ini saya akan bahas mengenai sekilas tentang MIUI 12. Ya, kalian nggak salah dengar ya, ini tentang MIUI 12. Loh, bang, bukannya MIUI 11 baru aja rilis? Ya, benar, MIUI 11 memang baru aja rilis sekitar 6 bulan yang lalu. Tepatnya tanggal atau di awal September 2019. Saya udah pernah buat video tentang MIUI 11 di awal-awal perilisan waktu itu. Nah, nggak sampai 1 tahun, tepatnya cuma 6 bulan aja, Xiaomi udah ngumumin bahwa mereka sudah merilis versi beta terakhir, ROM versi beta terakhir untuk device Redmi, Xiaomi, dan juga Pocophone, yakni tanggal 26 Maret 2020 kemarin. Ya, begitu cepatnya ya, Xiaomi ngerilis versi penerus dari MIUI 11. Ya, di antara kalian udah ada yang nyicipin belum ROM dari MIUI 11 beta terakhir ini? Ya, dengan cepatnya Xiaomi ngerilis versi penerus dari MIUI 11, apakah artinya MIUI 11 ini merupakan ROM atau versi yang gagal? Karena dari sekian banyak versi video yang saya buat tentang MIUI 11, itu lumayan banyak juga komen yang mengatakan bahwa HP mereka setelah di-upgrade menjadi MIUI 11 itu jadi banyak masalah. Mulai dari baterainya yang lebih boros, terus nge-lag, terus HP-nya jadi panas, dan masih banyak lagi. Nah, jadi apakah benar nih MIUI 11 itu produk gagal? Coba deh, saya pengen tahu. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Nah, berikut produk-produk Xiaomi, Redmi, dan Pocophone apa aja yang akan dapat upgrade ke MIUI 12. Untuk Redmi dan Redmi Note series, tampaknya hanya seri 5 ke atas yang akan dapat update ke MIUI 12. Nah, untuk seri Mi atau Mi series yang akan mendapatkan update ke MIUI 12 adalah Mi 8 ke atas. Sementara itu, untuk device yang lain kalian bisa lihat di list berikut ini ya. Oke, itu dia list device yang akan nerima update ke MIUI 12. Lalu, kira-kira kapan sih MIUI 12 ini akan dirilis oleh Xiaomi? Melihat beberapa rujukan di forum Android, sepertinya Xiaomi akan merilis versi MIUI 12 beta atau tested yang pertama sekitar bulan April 2020 dan merilis versi stable-nya sekitar Juni sampai Agustus 2020 ini. So, itu dia sekelebat info tentang MIUI 12. Jadi, kalian kalau yang udah ngarepin dapat update ke MIUI 12, sabar dulu. Tapi nanti kalau udah ada tentang update ke MIUI 12, pasti akan saya buatkan videonya terpisah. Ya, oke. Segini aja dulu ya untuk video singkat kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, ciao. Bye-bye.